sebab ramai yang mula memberikan perhatian lah selepas banyak ruang diberikan kepada you dalam perlawanan ini. And then ramai juga yang bertanya mampukah defender yang ada sekarang ni menyaingi apa yang telah dilakukan oleh first layer sebelum ni. Jadi mungkin you ada your own thought on that. First sekali saya nak terima kasih kepada coach team kerana memberi peluang pada saya untuk bermain pada perlawanan dua game ni. So saya rasa kami ada kelemahan dan kami ada kelebihan kami. So yang kelemahan tu kami kena cuba apa perbetulkan. So saya rasa ketiadaan Yonkos pun apa kita tak tahu lagi. So daripada strategi coach team kita tak tahu sama ada dia nak letak saya atau Yonkos. So kat situ saya kena fight lah untuk tempat. So sekarang ni you dalam usaha untuk fight tempat macam you cakap lah dengan Dion Cruz, satu nama yang memang kita kenal dan memang orang kata kalau sebut je nama tu memang orang kata oh Dion Cruz, Dion Cruz. Tapi you mesti ada you punya kelebihan you yang tersendiri lah yang rasa you boleh fight dengan Dion. Macam saya cakap, saya kena fight walau macam mana pun saya kena fight tempat untuk saya main kesempatan utama. So saya rasa lepas ni tak kisah tempat mana yang coach team letak, saya akan cuba buat yang terbaik dan akan mendapat kemenangan untuk perlawanan AFF ini. Untuk malam ni macam mana, boleh komen sikit? Penat tapi happy sebab kami dapat kemenangan kedua kali ini. So saya rasa ini membakar semangat kami pemain untuk kami apa orang kata nak menghadapi first game nanti menentang Myanmar. So kami harap kami akan recovery dengan betul. Kami akan bersedia untuk melawan Myanmar minggu depan. Penat tu dari segi apa? Mungkin you boleh jelaskan sikit lah. Adakah dari segi taktikal yang coach susun ataupun dari segi corak yang dipamerkan oleh pihak lawan atau macam mana? Seperti kita tahu pihak lawan bermain agresif dan sangat laju dia orang main. So kami kat situ mungkin agak penat dan mungkin ada sedikit hilang fokus. So saya rasa kat situlah saya rasa kelemahan yang perlu kami perbaiki fokus dan kepenatan kami. So kami akan cuba buat yang terbaik nanti. Rambut you memang you punya lucky charm? Rambut you memang you punya lucky charm ke? Tak adalah, rambut memang asal saya pun tak sangka rambut saya boleh jadi macam ni. So mungkin rambut ni lah buatkan rezeki bagi saya. So Maksudnya bila you dengan image yang macam ni, you punya rezeki bersama skuad kebangsaan makin cerah ke ataupun macam mana tu? Itu saya tak boleh nak cakap, itu rezeki pada Allah. So saya rasa kalau anda kata ada dapat rezeki yang lebih, so saya terima. Okay, so, alright. Personally, ada tak macam coach Kip Pangboy nak macam ada bagi tahu macam mana prestasi you, current prestasi you sekarang bersama skuad kebangsaan sebab you antara watak utama lah dalam kesebelasan utama dalam kedua-dua perlawanan friendly ni. Mungkin coach Kim nampak saya lebih agresif di bahagian defense. So mungkin kat situ coach Kim berminat untuk meletakkan saya di bahagian tengah defense. So kat situ saya rasa coach Kim berminat lah untuk meletakkan saya dekat position tu dan main dengan agresif. Even firstly dalam dua-dua game, you masih rasa tak secure lagi? Saya rasa kat sini orang kata ini persediaan awal bagi saya untuk saya menghadapi perlawanan Myanmar. Tak kisah siapa yang main, saya harap siapa yang main dalam padang bagi anda pesan lah untuk tim Myanmar. Alright, thank you. All the best. Alright.